Bertemu dengan Penang Black Panther, pasukan Penang Black Panthers. Masih dalam permainan tapi sayang. Kanan memang tak ada pada Johor Tigris. Tapi jika Penang Black Panther memang harus menang jika ingin kekal di kedudukan pertama. Tempat pertama sambil lewa tu tidak harus ada pada ketiga-tiga pemain Penang Black Panther ni. Menarik sekali dari Nur Aizat. Kandas. Kali ini baik. Johor Tigris. Netting yang baik. Baik dan juga mudah. Fauzi melakukan hadangan sebentar tadi. Rally yang menarik ditampilkan oleh Regu Johor dahulu. Dua-dua Regu. Terutamanya Nur Aizat Hairul. Ya, melakukan baik oleh Azan Alias. Sekali lagi oleh Rifauzi. Yang pertama tapping yang mudah, agak laju sebenarnya itu tadi. Ya. Yang berjaya dibaca oleh Zahid. Kita ingin melakukan sendiri. Baik tindakan Rifauzi. Tentangan yang baik ditunjukkan oleh pasukan. Mudah dari begitu juga dengan tindakan yang baik Steve untuk pasukan Penang Black Panthers. Tindakan lambat. Ya. Tapi cuba dibantah oleh kapten pasukan Johor Tigris. Bola keluar. Salah. Memang ada sentuhan di atas garisan. Sampai dari Azlan. Tetapi sayang diberikan mata percuma oleh Rifauzi Maulani pula. Satu tindakan yang baik yang dilakukan oleh Syed. Dia menyerang bola tu tak sampai, tapi dia hanya melakukan servis drop. Seluruh mata di depan. Maju dari Syed. Mudah buat Muklis. Tapi satu tindakan susulan yang Wisnu. Bagaimana tadi?
Sambil itu Syed kandas. Peluang diberikan. Dua kali pertukaran boleh berlaku untuk setiap regu. Saya peluang tu harus diberi juga sebab dia pemain kebangsaan. Sambil itu kandas dari Nur Raizan memberikan mata kemenangan untuk regu Penang Black Panthers set yang pertama. Habis daripada Herodi di set yang kedua. Baik tindakan dari Syahir. Kali ini first ball yang agak lari sedikit. 1-3 servis kedua. Baiklah. Kali ini memakan diri kesilapan Azlan Alias tadi. Ya, betul. Beliau cuba membuat tapakan. Tapi itulah. Gol yang baik. Oh, itu dia. Dami itu. Memang menarik. Raizat meluru daripada belakang-belakang ke hadapan. Dan terus melakukan libasan. Ini cukup menarik. Oh, keluar daripada Raizat. Aku sepi juga. Bola dua. Keluar. Sekali lagi tindakan yang dilakukan oleh Nur Raizan. Itu tinggi, itu yang membuatkan beliau sempat untuk berlari ke hadapan. Satu tindakan yang cukup baik ditunjukkan oleh regu daripada Johor Tigris. Bola yang baik diikuti juga dengan umpanan yang baik. Sudahkan oleh Fauzi dengan melakukan taping. Apa dah berlaku dalam set yang kedua? Kalau dia stay di tempat dia tu mungkin dia dapat. Nur Raizan semakin yakin. Sabaran sebenarnya. Berikan kembali tumpuan. Kali ini kesilapan daripada Azlan. Mudah dari Nur Raizat. Sekali lagi beliau mengalas sabaran selaku pihak kanan. Dia berlari ke hadapan. Dia melakukan libasan. Luar biasa Nur Raizat Nordin. Hari ini menggalas dua cabaran selaku tekong dan juga pihak kanan. Setakat ini, wah, memang terbaik dari Nur Raizat. Gol yang baik kepada Muglis. Hantaran shot. Ya. Satu. Terus ke arah Raizat dan disudahkan dengan satu libasan yang cukup bertenaga. Satu lagi tindakan yang baik oleh Raizat. Maju dari Raizat. Kali ini ditidakkan pula oleh Fauzi. Tetapi mungkin agak rapat sedikit kepada badan Azlan. Mungkin itu suka sikit. Ya betul, itu salah satu. Tapi kalau dalam perasaannya memang Fauzi ini sudah 3 atau 4 ini dapat dari Syahir Rosdi. Saya. Kali ini tindakan Fauzi pula baik. Zaim itu tidak seharusnya Zaim melakukan hantaran begitu. Terlalu jauh roh. Ya, ini menyukakan. Memang Azlan boleh melakukan libasan itu, tapi space untuk dia melakukan libasan itu agak terhad. Masih lagi dalam permainan. Rally yang menarik. Goal. Dan akhirnya memihak kepada Rifauzi dan juga Johor Tigris. Ditujukan oleh lebihnya pada Johor Tigris. Terutamanya Muglis. Ya betul. Memang pujian harus diberi. Kalau tanya saya.
Dua. Ya. Dan akhirnya Azlan Alias menjadi wira untuk Pinang Lapentas.